نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبديء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقيم العفو رؤوف المالك المنكث الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama man ahsaha dakhal jannah barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang tabi'in yang bernama Sayyiduna Amir bin Abdullah At-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu. Nahnu al-ana fi sanati rabi'ata ashrata lil hijrah. Kita sekarang berada pada tahun 14 hijrah. وها هم أولئك الهداة البناة من كرام الصحابة وكبار التابعين يخططون المدينة بصرة بأمر خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Digambarkan dalam kisah ini dikata ada orang mengaji kat mana? Bunyi orang mengaji. Belajar mengaji ke mengaji sendiri ke? Dia kalau mengaji, kena mengaji pelan-pelan. Ataupun mengaji, kita orang kena dengar mengaji. Itu je. Dia tak ada cara lain. Sebab Allah kata, وَإِذَا كُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا.
Bila dibacakan Al-Quran, kita kena diam. Itu je lah. Dia tak boleh ada orang mengajar, ada orang mengaji pula. Dia jadi bertembung. Sama ada teruskan bacaan Al-Quran ataupun anda mengajar. Ataupun anda berhenti, terus baca Quran. Itu cara dia. نحن الآن في السنة الرابعة العشر للهجرة وهؤلاء من بناة كرام الصحابة وكرام التابعين. Digambarkan dalam kisah ini para mujahidin di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga para tabi'in yahtatuna Madinah Basrah, mereka sedang membuat garisan sempadan di negara Basrah, di atas Basrah dekat Iraq, di atas arahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Falaqad azamu ala an yaj'alu min al-Madinati al-Jadidati mu'askaran li jaysh al-Muslimin al-Ghaziyah fi bilad Faris. Dan mereka merancang untuk menjadikan atau untuk membentuk satu bandar baru sebagai pengkalan tentera baru untuk para mujahidin berjuang berjihad untuk menakluki sakibaki empire Parsi. Wahahiya jumu'ul muslimin tarhalu ila al-madinatil fatiyati min kulli makan fi jaziratil arab. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab keluarkan arahan untuk menyediakan satu pengkalan tentera, yang mana pengkalan tentera ini terletak di Basrah Iraq, dan masa itu sakibaki Iraq ini masih lagi di bawah jajahan tentera ataupun jajahan Al-Furs, bangsa Parsi. Maka seperti biasa, bila ada seruan jihad ini, para sahabat Nabi berebut-rebut untuk datang ke Iraq untuk berjuang berjihad di sana. Qal fa'atau min jaziratil Arab min Najdin wa min al-Hijazi wa min al-Yaman. Daripada Najd. Najd pada hari ini Riyadh, ibu kota Saudi. ومن الحجاز حجاز مكة مدينة طائف ومن اليمن daripada Yaman ليكونوا على ثغر من ثغور المسلمين, supaya mereka menjadi orang-orang yang terpilih untuk menjaga kawasan yang paling sensitif di border negara umat Islam. وكان في جملة المهاجرين إليها, dalam ramai-ramai para sahabat, para tabi'in yang bersiap sedia menuju ke Basrah Iraq ini, ada seorang pemuda daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni tuan-tuan terkenallah dekat negara Arab. Dia ada beberapa kabilah Arab yang mereka ini dikategorikan pertama beranilah, yang kedua bahasa mereka ni, bahasa Arab, menjadi hujah dalam ilmu nahu. Ya, kalau kita belajar dalam ilmu nahu, ialah kita-kita yang besar macam Syarah Ibn Aqil, Lughatu Bani Tamim, Lughatu Huzail, ini lughah-lughah, bahasa-bahasa yang menjadi hujah. Diorang ni kalau cakap, cakapan diorang tu segi grammarnya tak salah. Dia betul je bacaan, cakap apa bahasa diorang tu. Jadi dalam ramai-ramai para mujahidin yang sedang bergerak menuju ke Iraq ini, ada seorang pemuda daripada kabilah Tamim, dikenali sebagai Amir bin Abdullah At-Tamimi Al-Anbari radhiyallahu ta'ala anhu. Kan Amir bin Abdullah yawma idzin fatan min bawakir as-siba. Amir bin Abdullah ketika itu masih muda lagi. Rayyan as-shabab. Kita kata muda sangat. Wadhi al-wajhi zakiyan nafsi taqiyal qalbi. Seorang pemuda yang berwajah tampan, seorang pemuda yang mempunyai personaliti yang bersih. Orang kata orang muda baiklah, jenis orang yang baik. Taqiyal qalbi, yang amat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat al-Basratu ala hadathatiha min aghna biladil muslimina ghinan. Dan Basrah Iraq ketika itu meskipun baru ditakluk oleh tentera Islam dan menjadi salah sebuah negara Islam, merupakan negara Islam paling kaya dulu. Sekarang pun masih kaya lagi Iraq ni dengan minyak dia kan. Wa ufariha sarwatan, dengan kekayaan yang melimpah ruah. Lima kana yatadaffaqu 'alayha min ghanaimil harbi. Jadi kalau kita
fikir zaman sahabat Iraq tu kaya dengan sebab apa? Sahabat jumpa minyak ke kat situ bang. Agak-agak lah kau, mana ada teknologi masa tu. Tapi pertama dengan sebab tanah Iraq ni subur, dia tak macam tanah dekat Mekah, ya, kering kontang, berdengkuk apa, batu kerikil. Tanahnya subur satu. Yang kedua, apabila tentera Islam ni pergi perang, segala harta rampasan perang akan dikumpulkan dekat Basrah. Banyak. Dan harta rampasan perang ni, kalau kita baca sejarah para sahabat yang pergi berjuang berjihad, memang siapa yang pergi perang ni tuan-tuan jadi bilioner, jutawan. Ya, sebagai contoh, sahabat Nabi yang mulia, menantu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang bernama Sayyiduna Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Az-Zubair bin Awam tuan-tuan, sahabat Nabi yang mulia, salah seorang sahabat yang jamin masa syurga, berjuang berjihad berpuluh tahun. Masa dia syahid, dikira harta dia berapa banyak tuan-tuan? Duit kita pada hari ini mencecah 50 juta ringgit. Bilioner. Ha, tapi yang peliknya diorang ni para sahabat, kaya macam mana pun kekayaan itu tak pernah melalaikan mereka daripada berjihad fi sabilillah. Makin banyak harta makin kuat berjihad, makin banyak harta makin banyak infak, makin banyak harta makin zuhud. Itulah bezanya sahabat Nabi dengan kita pada hari ini. Kita makin kaya makin kupi atau kupi. Orang Banjar kata kupi, kedekut, tak hidung masin, tangkai jering. Bukan orang kaya kuasa ni lah, ni belah-belah mana aku tak tahu kan. Jadi, berkira kan, sahabat Nabi tak macam tu. وَيَنْصَبُ فِيهَا مِنَ الذَّهَبِ النُّضَّارِ. Makna mewahnya Iraq Basrah ketika itu dengan sebab harta rampasan yang banyak sangat, emasnya, peraknya, berlian, macam-macam. لكن الفتى التميمي عامر بن عبد الله لم يكن له أرب في ذلك كله. Tuan-tuan semua, ketika orang lain pergi berjuang, pergi berjihad, adalah sikit sebanyak dalam hati itu, kurang aku pergi ni, kalau mati syahid, kalau hidup kaya, gitulah kan, dapat harta rampasan perang. Tetapi pemuda ini, Amir bin Abdullah At-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu, lam yakun lahu arabun fi dhalika kullihi, dia langsung tak berhajat kepada kesemua harta perang tu. Dia tak heran. Dia tak heran langsung. Kalau orang lain berkira lah bawa harta perang ni, dia tak ada. Dia kata tu bukan matlamat dia. Falaqad kana zahadan bima fi aidin nas. Beliau seorang yang amat zuhud sekali. Zuhud ni satu perkataan yang kita sedia maklum, orang yang meninggalkan dunia, orang yang meninggalkan perkara halal takut jatuh kepada syubhat. Itu zuhud. Ya, contohlah air ni kan. Air ni halal, confirm-confirm halal kan. Kalau orang tu zuhud kan, dia tak minum tau. Ni aku contoh, aku dah minum dah, kau jangan pula kutuk aku sekarang. Ni contoh. Hal air ni hukumnya halal. Boleh minum. Tapi kalau orang zuhud level wali-wali, dia tengok. Ni mana punya nama dia tengok. Cactus. Lepas tu tengok, kilang cahaya nun alib. Eh, syubhat ni. Dia tak minum. Ah, tu zuhud tuan-tuan. Aku belasah je lah kan. Anak hukum zuhud tuan-tuan. Bagi anak ni luar je, dalam tak. Dalam air zam-zam. Jadi orang zuhud ini, dia tinggalkan perkara halal takut syubhat. Yang kita ni tidak. Kita ni halal pun telan, syubhat pun kadang belasah juga. Ataupun kita kata kita tinggal syubhat takut jatuh ke haram. Itu bukan zuhud bang. Dan isim fa'il kepada zuhud, zahid. Kena zahid. Kan, nama orang lah. Jadi zuhud ini kan mana tarkul halal makhafata ayyaqa fi syubhati. Dia tinggalkan perkara halal takut jatuh kepada syubhat. Tapi kalau orang tu sebutannya zahadan, kan beza tu. Zuhdun, zuhud, zahidun, zahadan.
Itu maknanya apa? Terlalu zuhud. Maknanya halal pun tak ambil, apa subuh tak ambil, dijaga-jaga sungguh. Contoh macam siapa? Kalau ulama dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi contoh, ulama mazhab Syafi'i semua zuhud belaka. Tapi yang terkenal, semua terkenal belaka, tapi yang biasa kita baca cerita Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi sepanjang-panjang hidup dia mengajar dekat Madrasatul Hadis Ar-Rawahiyah, dia tak pernah ambil gaji walaupun satu sen pun. Dia tak pernah ambil gaji walaupun satu sen pun. Dan dia tak pernah makan buah-buahan, pokok-pokok buah-buahan yang ditanam dalam itu besar kan, luas. Tapi mana-mana buah-buahan yang tumbuh dalam kawasan Damsyik dia tak akan makan. Tanah wakaf, aku bimbang aku termakan harta wakaf. Dia panggil zahadan, terlalu zuhud. Abi, Imam Nawawi makan apa? Dia hanya makan makanan yang mak dia bawa daripada kampung dia, Nawa, lebih kurang 50 km daripada Damsyik. Mak dia bawa seminggu sekali, bawa makanan yang mak dia buat, homemade ni, buah-buah yang dikering-dikeringkan. Itulah makanan Al-Imam Nawawi. Orang macam tu lah tuan-tuan, Allah pelihara. Nama dia sampai sekarang. Kitab dia tuan-tuan pergilah kat mana ceruk dunia, surat kampung, mesti ada kitab Al-Imam Nawawi. Kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi, mesti ada. Yang dengan sebab apa? Sebab zuhud dia tu tuan-tuan. Di kalangan khalifah-khalifah, semua yang zuhud-zuhud ni ialah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kan? Abu Bakar al-Siddiq tu nombor satu lah. Umar al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Tapi kita kebetulan kan kita baca contoh kisah Umar bin Abdul Aziz. Satu hari Umar bin Abdul Aziz dia masuk dekat Baitul Mal. Dalam Baitul Mal ni, kaya tak kaya zaman dulu, ada Baitul Mal untuk harta, untuk simpan duit. Ada Baitul Mal untuk simpan pakaian, mana kalau orang perlukan pakaian datang ambil. Ada Baitul Mal untuk beras, gandum, dan ada Baitul Mal untuk simpanan minyak wangi. Minyak wangi pun ada juga. Kayu tak kayu zaman dulu tuan-tuan. Lalu dia lalu kat Baitul Mal tu, kawasan yang tempat simpan minyak wangi ni, tiba-tiba dia tutup hidung. Dia pun lalu. Orang kata, kenapa khalifah tutup hidung? Dia kata, itu kan kawasan tempat simpan minyak wangi. Tujuan minyak wangi ni untuk apa? Untuk kau cium bau wanginya. Sedangkan kalau kau tak layak dapat, tiba-tiba kau cium bau minyak wangi, maknanya kau telah cium minyak wangi dalam keadaan syubhat. Kau tak layak dapat. Dan aku tak layak benda tu. Aku tak boleh cium, tutup hidung. Syubhat. Tuan-tuan faham tak kita aku ni? Faham? Tak faham? Lantak kau orang lah, tak faham. Tuan panggil zuhud wara'. Luar biasa. Kita takkan jumpa lawan macam tu, kiamat lah kita takkan jumpa. Elok kita mati terus tuan-tuan kan. Kita kalau baca zuhud orang dulu, jam kepada kita. Al-Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, dia ni kaya. Dia ni kaya tuan-tuan, businessman. Satu hari, ni cerita pasal warak, pasal zuhud lah ya. Satu hari, dia bagitahu dekat staff dia, kerja dia ada kedai kain. Dia beritahu dekat staff dia, ni semua contohlah ya, bahasa mudah, ni kain gulung ni, ni 1 meter contoh RM10, ni RM20, ni RM15 contoh. Lepas tu dia beritahu, ni kain ni kau kena ingat, kain ni ada cacat, yang ni pastikan kau jual 1 meter RM5, jangan lebih RM5, jangan kau jual RM6 tu. Aku nak RM1 je. Baik tuan. Tadi Allah datang orang beli. Mamat yang tukang jual ni tuan-tuan, dah customer ramai. Tak dan perasan lah. Dia pun terjual kain yang 1 meter tu bahasa kita, RM5. Contohlah, dia terjual RM7. Dan bagus juga pergi tu warak. Habis kan, dia pun kira-kira. Kenapa ada lebih pula? Sepatut kain ni RM1 ni, pasal ada lebih RM2 ni. Berat aku ni.
Maknanya dia telah jual harga dengan harga lebih kan. Imam Hanafi datang. Imam Hanafi pun buat audit. Macam mana kita punya bisnes hari ni? Okey, okey, alhamdulillah tuan. Keuntungan bla bla bla, cuma satu je. Kita orang terjual satu yang kain tuan kata harganya satu meter lebih ringgit, terjual RM7. Imam Abu Hanifah bila dengar, kau tahu tak mana satu, mana satu duit orang yang bayar tu, duit yang RM7 tu, kau tahu tak mana? Manalah kita tahu. Dah bercampur bergaul dalam laci ni ha. Kau tak tahu. Orang tu kau tahu tak? Manalah kita tahu. CCTV pun tak pasang lagi. Habis nak macam mana? Imam Abu Hanifah kata apa? Seluruh hasil jualan pada hari ni aku sedekahkan fi sabilillah. Sebab apa? Ada syubhah RM2. Warak tu tuan-tuan. Kalau kita apa barang bos, benda tu tak sengaja je pun. Alah tak sengaja kau ambil RM10 sedekah. Simple present tense kau tu tak? Kau sedekah RM10 oh, pun dah lebih aku sedekah ni kan. RM50 lah lebih sikit. 100 okey 100 lah. Okey settle bang settle. Tapi waraknya Imam Abu Hanifah, dia bimbang duit yang lebih RM2 tu dapat ke dia, tiba-tiba dia beli makanan masuk perut dia, maka akan jadi syubhah, merosakkan merosakkan hati dia. Waraknya dia, seluruh hasil jualan disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang kata takkan jumpa kita dalam macam, takkan jumpa. Kita makin belasah ada. Ni apa pasal kurang ni? Ni apa pasal kurang ni? Ini mesti ada shot ni. Ada. Kita macam tu. Itu panggil zuhud dan warak. Tapi dia orang ni tuan-tuan, walaupun macam tu, makin kaya. Itu makin berkat. Balik ke cerita kita. Maka Amir bin Abdullah lam yakun lahu arabun fi dhalika kullihi. Ana bila sebut Imam Abu Hanifah, teringat lagi satu cerita dia. Satu hari ada orang ni berhutang dengan Imam Abu Hanifah. Contohlah berhutang RM100. Imam Abu Hanifah datang ke rumah dia ni nak minta bayar balik hutang. Orang tu dah janjilah, tuan tuan guru datang rumah saya ya, waktu sekian-sekian tengah hari nanti saya bayar hutang. Okey. Imam Abu Hanifah datang rumah dia. Datang rumah dia ni kan ada macam rumah kita ada bumbung gitu. Bumbung kan, cuaca panas. Ni kawasan ni redup. Imam Abu Hanifah dia tak duduk dekat bawah bumbung rumah orang yang berhutang dengan dia. Dia duduk dekat tengah-tengah panas tu. Kau tengok kenapa Imam Abu Hanifah duduk tengah panas. Kan panas tu. Duduklah kat bawah bumbung tu. Tak lama kemudian, tuan rumah ni yang berhutang ni keluar. Assalamualaikum ya Imam. Kenapa tuan guru tak duduk? Ni panas ni kan bumbung saya kan redup. Kata Imam Abu Hanifah, aku tak boleh duduk bawah redupan bumbung rumah kau. Kenapa pula? Sebab kau berhutang dengan aku. Kalau aku duduk bawah teduhan rumah kau, maknanya aku telah mengambil manfaat daripada hutang yang kau berhutang dengan aku jadi riba. Allahu Akbar. Tak faham tak izaku ni? Ambil manfaat daripada teduhan rumah orang yang berhutang dengan kita dikategorikan kullu qardin jarra fihi naf'an fa huwa riba. Semua hutang yang kita ambil manfaat daripadanya riba. Itu teduhan je bang, teduhan. Tapi dia punya warak tuan-tuan, dia tak nak. Sebab takut syubhat. Jadi duduk tengah panas tu, orang tu keluar. Tu waraknya Al-Imam Abu Hanifah. Sebab tu Imam Abu Hanifah, mazhab dia paling ramai di dunia. Kedua mazhab Syafi'i, ketiga mazhab Maliki, ketiga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Okey tuan-tuan. Jadi balik ke cerita kita, Amir bin Abdullah dia pergi perang tuan-tuan, langsung tak ada niat ke bulu ke harta rampasan perang ini. Dia beliau seorang yang zahad, dan tuan-tuan kalau nak bawa nama anak Zahid takut pula sekarang kan, bawa nama zahad, dan itu lagi padu lah. Itu budak tu besok kalau pergi sekolah tonok-onok, dalam kelas pun onok, jangan tidur dah lah. Raghaban bima indallah. Raghiba dengan mana suka, minat, gemar. Raghaban terlalu suka, terlalu minat apa yang ada di sisi Allah daripada pahala. Mu'ridan anid dunya wa zinatiha, dan seorang yang menjauhkan diri
daripada dunia dan seluruh perhiasan dunia, muqbilan ala Allahi wa mardatihi, dan sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kana rajul al-Basrah wa muqaddamaha yawma idzin as-sahabiyul jalil Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Di Basrah ketika itu ada seorang sahabat Nabi yang terkenal, Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, berasal dari Yaman. Fahuwa wali al-Madinati az-Zahirah. Ketika itu Abu Musa al-Ash'ari dilantik menjadi YB di Basrah. Wahuwa qaidu juyushil muslimin al-muntalaqah minha fi kulli tijahin. Dia merupakan ketua turus angkatan tentera mujahidin yang berpengkalan di Basrah, Iraq. Wahuwa imamu ahliha wa muallimuhum wa mursyiduhum ila Allah azza wa jalla. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, dahlah ketua mujahidin. Setiap kali masuk waktu semayang lima waktu, dialah imamnya. Kan dulu kan macam tu. Dulu kan kita baca sejarah kan, semua khalifah-khalifah YB-YB ni, dialah khalifah, dialah imam semayang lima waktu. Dialah YB, dialah imam solat lima waktu. Memang itu dah macam kewajipan tau. Bukan orang kata sempena-sempena Nabi Ari buat tehgih-tehgih dapat muka. Tak. Memang rutin harian diorang jadi imam ni wajib. Kewajipan. Bukan jenis tak. Kan? Wa muallimuhum. Okey. Waktu siang, time perang-perang. Berehat, time semayang, dia akan jadi imam. Abu Musa al-Ash'ari. Habis semayang, ada pula kuliah mengajar. Dialah mengajar. Tengok sahabat Nabi ni. Wa mursyiduhum ila Allah azza wa jalla, dan menjadi mursyid, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazim Amir bin Abdullah Abu Musa al-Ash'ari fi silmihi wa harbi wa sahibahu fi hilli wa tarhalihi. Maka Abu Al-Amir bin Abdullah At-Tamimi radhiyallahu taala mengambil kesempatan, peluang keemasan ini. Sementara masih hidup salah seorang sahabat Nabi yang terhebat, yang veteran ini, dia mengambil kesempatan untuk bermulazamah, sentiasa melazimi Abu Musa al-Ash'ari. Ketika perang berjihad dia bersama, ketika tak berjihad dia bersama, belajar talaqi dengan Abu Musa al-Ash'ari. Fa'akhadha anhu kitab Allahi ratban tariyan kama nazala ala fu'adi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia belajar Al-Quran daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Maknanya sahabat atau tabi'in ini, Amir bin Abdullah, dia belajar dengan Abu Musa first hand lah kita kata, yang mana Abu Musa ini ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak Jibril turunkan wahyu, ajar kepada Nabi, Nabi ajar kepada Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa mengajar kepada Amir bin Abdullah At-Tami. Mana first class lah kita kata kan. Tok guru tu, dia dengan Nabi seorang aja tok guru dia. First class. Ha, kan? Kita kalau belajar, kalau orang belajar Al-Quran kan, dia ada talaqi, lepas tu dia ada sanad kan. Sekarang ni, yang anda tahulah, wallahu alam, yang anda tak tahu banyak lagi. Kalau contoh yang biasa anda cerita dekat Syam, dekat Syria tu, ketua ulama Syam, Syekh Muhammad Quraim Rajah, antara dia dengan Nabi ada 26 orang. Mana 26 tok guru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tabi'in, 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 sampai ke dia yang ke 26. Mana dia punya sanad tu kuat. Tok guru dia semua umur panjang-panjang belaka tuan-tuan. Panjang-panjang. Dan dia sendiri umur berapa tahun? 100 tahun. Masih hidup sampai sekarang. Syekh Muhammad Quraim Rajah hafizahullah kullal hifzi. Fa'akhaza anhu. Maka Abu Musa al-Ash'ari belajar dengan Amir bin Abdullah al-Tamimi, belajar dengan Abu Musa al-Ash'ari. Warawa anhu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihan mausulan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tafaqqaha ala yadayhi fi dinillah azza wa jalla, dan dia mendalami ilmu agama dengan Abu Musa al-Ash'ari. Dan perkara ini tuan-tuan takkan boleh berlaku kecuali dengan satu syarat saja.
mestilah orang tu bujang terang-tang-tang tu je. Baru dia boleh bagi sepenuh hidup dia untuk ilmu. Tapi kalau dah berbini, dah beranak-pinak, kau jangan beranganlah. Kau sembang kencang boleh. Kan? Orang ngaji ni, kalau dia nak belajar betul-betul, dia mesti bujang. Kalau dah kahwin ni, kahwin kau tahulah macam mana. Baru nak buka kitab, binatang. Abek. Meow. Amal buat apa tu? Meow. Kan? Baru nak baca kitab. Wallahu a'lam bisawab. Kita kata kan. Masa nak dah cakap syiria dulu, ada kawan-kawan yang dia datang tak berumah tangga lagi. Masih boleh belajar lagi. Lepas tu dia balik Malaysia. Dengan dia balik, oh kahwin. Alhamdulillah, bawa bini. Selamat. Dia bawa bini, bini dah tak beranak. Belajar tambung setahun dua tahun, berhenti. Memang tak boleh dah. Anak ni syukur tak menggatal, tak berbini masa belajar dulu. Kalau aku berbini, lingkup aku serius aku cakap. Sungguh Syekh. Lepas tu ulama kata, al-ilmu masbuhun baina fakhidhayil mar'ati. Ilmu itu disembelih antara celah peha orang perempuan. Puh, padu kau. Tak main. Lambat anggup kau ni. Ha, al-ilmu masbuhun. Anak ada seorang kawan. Alim. Orang Selangor. Dia cerita kat Ana. Dia kata, aku ni masa belajar syariah aku nak kahwin kau tahu tak? Lagi-lagi tengok awak-awak syariah cun-cunan. Dia nak kahwin dia kata. Lepas tu dia jumpa Tok Guru dia. Tok Guru dia masih hidup lagi sampai sekarang. Syekh Muhammad Mustafa Bura. Syekh tu rapat dengan dia. Dia kata, boleh tak Syekh aku nak kahwin? Syekh bagi satu ayat tu. Al-ilmu mazbuhun baina fakhidhil mar'ati. Ilmu itu disembelih antara celah peha orang perempuan. Mampu kau. Bila Tok Guru kata macam tu, dia kata Allah telah terus tutup hati aku nak berbini. Pam, mampu itu nafsu. Hilang nafsu terus. Dia belajar. Alim tu pula kawan anak tu. Subhanallah. Waktu dia balik Malaysia, takkan kahwin lagi. Kau ni nak kahwin? Belajar. Memang padu lah. Waktu dia dengar dah kahwin. Dua terus. Padu kau. Macam tu lah. Betul. Smackdown. Kan? Kodok tuan-tuan. Kodok yang lama-lama dulu. Dua terus. Tak bagi can. Jadi, anak nak sebut. Orang belajar. Kalau dah ada anak bini, memang susah. Tak ada harapan. Bolehlah belajar cukup-cukup makan kan. On off kan. Macam kita belajar kat surau gini lah. Wah, sambil kan. Sambil nak tunggu habis isyak ni gitu lah. Tapi kalau kau nak menghadap betul-betul kitab, kau nak talaki betul, kau nak... tak adalah. Kejap kan. Anak langit. Budak menangislah pula buat susu. Pampers pula nak tukar. Tak payah. Tapi kalau kita bujang, kita boleh disiplin waktu kita. Maka Amir bin Abdullah At-Tamimi radhiyallahu ta'ala. Sebab tu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Antara sebablah dia banyak dapat hadis Nabi. Sebab dia kahwin lambatlah Abu Hurairah ni. Dia kahwin lambat dan dia pula tak ke mana. Duduk dekat masjid aja. Maka masa dia dengan Nabi tu banyak. Dengan Nabi tu memang berpeluang aja. Dengar hadis Nabi mengapa. Allah. Orang kalau dah cerdik tuan-tuan. Dah lah cerdik, bersungguh, tekun. Memang padu lah. Kita dah lah bongok, malas. Goblok gediwe ambil kau. Kata apa lah. Aduh letih kan. Orang tu kata, buntut parang kalau dia asah pun tajam juga. Kan? Takkan parang tu lah. Okay. Haulah. Bila dia dah habis menguasai ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi SAW dan mendalami ilmu sedalam-dalamnya, falamma aktamala lahu ma arada min al-ilmi, setelah dia menghabiskan pengajian dia dengan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, ja'ala hayatahu aqsaman thalathah, dia membahagikan hidup dia dengan tiga bahagian. Fashatrun fi halaqati dhikri yukri'u fihi an-nas al-Qur'ana fi masjid al-Basrah. Rutin harian dia tuan-tuan ada tiga. Yang pertama, setiap hari dia akan mengajar Al-Quran di Masjid Basrah. Di Masjid Basrah, dia ada tok guru muda yang mengajar Al-Quran di Basrah. Mengajar Al-Quran ni benda paling mulia tuan-tuan. Tak ada lebih mulia daripada Al-Quran. Sebab tuan dah kata, bila anda dengar, anda baca Al-Quran, anda mana boleh mengajar? Sebab Al-Quran tu jauh lagi mulia.
sama ada kita dengar ataupun gitulah kan. Nak cuba kena raihlah waktu dan sebagainya. Jadi Al-Quran confirm lah paling mula kalamullah kan. Kau baca Alif Lam Mim, tiga huruf kau dapat 30 pahala. Satu huruf 10 pahala. Tapi kita pada hari ni, bila contohlah orang masuk minang anak dara kita. Awak ke yang minatkan anak pacik? Ah, yelah. Duduk mana? Duduk dekat area sini je, sikit-sikit buluh ni. Kerja mana? Adalah sikit-sikit cik, adalah sikit-sikit. Sikit-sikit tu kerja apa? Adalah sikit-sikit, adalah kerja apa? Mengajar-mengaji je. Mengajar-ngaji. Kita dulu mengajar-ngaji dah sehati mengajar-ngaji. Nak makan apa anak aku nanti? Kau tengok, nak mengajar-ngaji, nak makan apa anak aku nanti? Itu kurang ajar belaka tu. Kurang ajar belaka tu. Tak baik cakap macam tu. Oh, mengajar-mengajar. Alhamdulillah, pekerjaan paling mulia di sisi Allah. Cakap macam tu. Itu paling mulia, ya Allah, mulianya. Terpulanglah kau nak bagi anak kau tanah tu, lain cerita bang. Jangan kau tukar tu. Ajar ngaji, nak makan apa nanti ya? Ada masa depan ke anak aku? Jangan cakap macam tu. Kalau tak nak bagi, cakap elok. Pakcik bukan tanah. Anak pakcik tu dah ada orang. Cakaplah macam tu. Kau kena lah kat mana pun. InsyaAllah ya, ada. Tapi kalau Allah dah tetapkan jodoh awak dengan dia, memang tak ke mana lah. Pakcik on je. Simple present tense bang. Tapi itulah masalah kita akhir zaman ni kan. Kata apalah bang. Okey, jadi pertama sekali, Amir bin Abdullah akan mengajar Al-Quran. Dan di zaman Nabi, sahabat, atas di Syria tuan-tuan, sampai sekarang, mengajar Al-Quran ni percuma. Syekh tak akan ambil duit. Mengamuk dia Syekh. Dia tak macam Mesir tau. Orang belajar Mesir, jangan ada dengar lah. Anda pun pernah belajar kat Azhar juga. Kalau kita nak belajar kelas tambahan Al-Quran, memang kena bayar. Dan tak salah pun. Boleh ambil upah, boleh. Tak salah. Nabi ada sebut dalam hadis, Inna ahakama tu'khazu alihil al-ujra kalam Allah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata perkara yang paling berhak kau ambil upah di atasnya ialah Al-Quran. Boleh. Cuma belah-belah Syam ni mungkin diorang warak. Bukan nak kata Mesir tak warak, tak baik pula macam tu ya. Bergantunglah macam mana. Tapi kalau dekat Syam memang guru-guru Al-Quran takkan ambil upah, takkan ambil. Dia punya warak dia. Subhanallah kan. Okey, satu bahagian. Azan dulu ke? Bagi azan ni, azan kita sambung dalam 10 minit insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله. فجعل الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد الله رب هذه الدعوة الثامنة وصلة القائم لأتي سيدنا محمد وسيلة رسول بعث الله مقام رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. Okay, jadi balik ke cerita kita, Amir bin Abdullah At-Tamimi radhiyallahu taala anhu membahagikan rutin harian dia. Yang pertama, syatrun fi halaqati dzikri yuqri'un nas al-Qur'ana fi Masjid al-Basrah. Satu bahagian dia akan menghabiskan masa untuk mengajar al-Quran di Masjid Basrah. Wa syatrun fi khalawati al-ibadati yantasibu fi qa'iman bayna ilaihi azza wa jalla hatta takilla qadamahu. Satu bahagian lagi dalam hidup rutin harian dia, dia akan beribadat kepada Allah. Qiyamul lail, berdiri lama sampai lembik kakinya. Wa syatrun fi sahatil jihad, dan satu bahagian lagi dia akan turun berjuang berjihad. Fi sabilillah yasulu fi sayfahu ghazan fi sabilillah. Jadi itulah rutin harian dia, sama ada mengajar ibadat jihad, mengajar ibadat jihad, itulah rutin harian dia. وَلَمْ يَتُكْ فِي حَيَاتِي مَوْضِعًا لِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا. Dan dalam sejarah kata, tak pernah dia buat selain daripada tiga benda ni. Mengajar ibadat jihad. Mengajar mana meniaga, tidak apa, tidak. Tak ada, tak. Sebab dia bujang, nak buat apa kan? Dia tak perlukan harta. Dia loranger seseorang ni. حَتَّى دُعِيَ, sehingga terkenal di Basrah dengan panggilan Abidul Basrati wa Zahiduha, orang yang paling kuat beribadat di Basrah dan yang paling zuhud. Wa kana min akhbari Amir bin Abdullah ma hadatha bihi ahadu abna'il Basrah. Antara kisah yang menarik tentang beliau, satu kisah yang diceritakan oleh salah seorang penduduk kota Basrah. Dia kata apa? Safatu fi qafilatin fiha Amir bin Abdullah. Satu hari aku bermusafir dengan satu rombongan. Dalam rombongan tu ada Amir bin Abdullah At-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia kenal. Oh, ni ke orangnya. Orang muda, muda orangnya. Tapi orangnya nampak zuhud sangat-sangat. Warak orangnya. Warak orang sangat. Hebat benar. Hebat setara mana dia ni. Jadi tuan-tuan, ada orang bagi tahu kan, ada orang, yalah ada kaedah kan, kita nak kenal orang tu okey ke tak okey, musafir dengan dia, tu jawapannya. Tu je. Setakat berkawan tak tahu lagi, kau kena musafir dengan dia. Kau kena berjalan dengan dia, kau kena bermalam dengan dia. Baru kau tahu orang tu macam mana. Kan? Kita musafir dengan orang, baru tahu, tak makan saya bayar. Ha, lu fikirlah sendiri. Mana kalau member buat donut tu tangkai jering tu panggil tai hidung masin. Ataupun makan ramai-ramai, lepas tu po amai-amai belalang kupu-kupu, makan ramai-ramai bayar suku-suku, ada kata kan. Kau-kau aku-aku. Dia nak kenal orang, kena musafir dengan dia. Barulah tahu boleh buat kawan ke tidak. Jangan pula kita pun ambil kesempatan juga kan. Adalah kita pun pandai lah kan. Contoh kan, okey kau bayar minyak, kau bayar tol, okey aku belajar makan RNR. Contohlah macam tu, okey lah. Ini semua donor bodoh je. Apa barang bos. Lainlah kalau kau musafir dengan orang macam Amir bin Abdullah ni. Nanti kita akan dengar cerita dia. Falamma aqbala alaina al-lailu, kata orang ni, orang Basrah ni yang musafir dengan Amir. Ketika kami berjalan-berjalan dengan rombongan tu, sampailah masa waktu malam. Nazalna bi ghaydatin, lalu kami pun berehat dekat satu kawasan yang ada macam hutan kecil lah kawasan tu.
فجمع عامر متاعه وربط فراسه بشجرة وطول له زمامه وجمع له من حشائش الأرض ما يشبه وطرحه أمامه. Jadi budak ni mamat ni perhati je Amir bin Abdul, dia perhati buat apa. Dia kata aku tengok Amir pun turun daripada kuda dia, diikat kuda dia dan dipanjangkan tali kuda dia ni. Supaya kuda ni boleh makan jauh-jauh kan, nak makan jauh-jauh boleh. ثم دخل الغيظة وأوغل فيها فقلت في نفسي. Batu orang lain pun turunlah berhenti pasang kemah, masak Maggi ke, sembang, isap vape, main trope, apa benda semua ada kan. Baca WhatsApp lah, bla 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 semua. Aku ni aku perhati Amir buat apa, perhati dia buat apa. Dia ni tengok macam nak kata gelisah, tidak lah. Dia tengok je orang, tengok. Sampai dia rasa orang leka tak perasan, senyap-senyap Amir bin Abdullah ni masuk dalam hutan tu. Bawa mak ni perasan. Masuk hutan lah. Buat apa ni? وأغلى فيها فقلت في نفسي ما كنت أمامني والله لا أتبعنه دني الله أكو كان فولوني ولا أنظرن ما يصنع في أعماق الغيظ في هذه الليلة dan aku nak skodeng dia buat apa malam buta dalam hutan seorang-seorang buat apa فمضى حتى انتهى إلى رابية ملتفة الشجر masturah tin'anil a'yun. Jadi Amir ni masuk hutan jauh, masuk hutan. Mamat ni follow ni. Follow. Jing, jing, jing. Jing, jing, jing. Ting, jing, 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 jing. Jadi jing, jing, jing. Haa, gitu. Itu pipi enter, bang. Jadi, wati. Sampai satu kawasan, Amir bin Abdullah ni dia berhenti. Dia pun tengok kiri kanan dia. Tengok kiri kanan dan belakang. Dia rasa clear, tak ada orang nampak. فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَانْتَصَبَ قَائِمًا يُصَلِّي. Rupa-rupanya dia menghadap kiblat dan dia pun sembahyang sunat. Allahu Akbar. Tu je. Dia nak sembahyang, dia menyorok, tak nak orang nampak. Kita sembahyang buat live TikTok. Allah. Sabar je. Macam-macam. Tadi ada orang share kan? Ada satu pilot, aku rasa Kat Andon kot pilot tu kan, dia smile dalam, yelah sebelum nak terbang tu kan, dia letak handphone dia, dia buat live. Allah, dia tayamum bla 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 kan. Satu benda elok lah kan, mana penumpang rasa ya aman banget lo kalau begitu, rupa pilotnya itu semua yang enggak tinggal itu bagus banget, tapi yang enggak bagusnya itu menunjuk kan. Dia pun smile. Allahu Akbar. Mamat yang skodeng ni kata apa? Fama ra'aitu ahsana min salati wala akmal wala akhsha. Aku tak pernah tengok orang semayang sesempurna semayang dia. Khusyuknya, tenangnya. Dahlah panjang pula tu. Falamma salla masya Allah ayu salli wa tafiqa yadu Allah yunajik fa kana kama kana qala lah. Semayang. Mamat ni duduk hati ni. Ni maknanya dah malam kan? Maknanya lepas pada waktu isyak lah. Dia kiam mulai semayang. Dan dia dengar apa Amir berdoa. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, laqad khalaqtani bi amrik wa aqamtani fi balaya hadhi dunya bima syi'ati. Thumma qulta li istamsik fa kaifa astamsik in lam tumsikni bi lutfika ya qawiyya matin. Ilahi, إنك تعلم أنه لو كانت هذه الدنيا بما فيها ثم طلبت مني مرضاة لك لوهبتها لطالبها فهب لي نفسي يا أرحم الراحمين. Makna dia apa? إلهي Tuhanku, sesungguhnya engkau menciptakan aku dengan kehendak engkau ya Allah. Makna bukan aku nak engkau yang menciptakan aku. وأقمتني في هذه البلايا هذه الدنيا بما شئتك, dan dengan kehendak engkau juga ya Allah, aku terpaksa hidup di atas dunia dengan segala penuh dengan ujian, bala, fitnah dan sebagainya. Ujian yang aku hadapi hari-hari, ya Allah, aku tak mampu. Tiba-tiba kau kata dekat aku, istamsik, bersabar. Kan? Teguhkan pendirian, sabar, istamsik. Kata Amir dalam doa tu, fakaifa astamsik, ya Allah,
Mana mungkin aku bersabar? Mana mungkin aku tabah? Kalau engkau tak bantu aku, engkau jaga aku, ya Allah, dengan kasih sayang kau, ya Allah. Tuhanku, ya Allah. Engkau maha mengetahui. Kalaulah seluruh dunia ini milik aku, tiba-tiba kau minta pada aku, la wahabtuha li talibiha, niscaya ya Allah aku akan serahkan seluruh dunia pada engkau, ya Allah. Maknanya dia tak heran, tak keburu langsung ke dunia ni. Qal ilahi inni ahbabtuka hubban sahala alayya kull musibatin, ya Allah, aku terlalu sayang kepada engkau, telah memudahkan segala musibah aku. Urusan aku ni kau mudahkan. Senang ke apakah kau bagi aku? Senang bagi ujian hidup ni. Semua sebab apa? Sebab dia redha. Dia redha belaka. Dapat nikmat pun dia redha. Kena ujian, kena musibah, dia sabar, dia redha. Sebab tu semua kena Allah kan. Nak marah apa je? Dah Allah takdirkan, redha je lah. Fama ubali ma hubbi laka ma asbahtu alihi wa ma amsaitu fih. Ya Allah, aku dah, bahasa mudahnya, dia dah sampai level dia tak peduli dah Allah nak buat apa ke dia redha seredha-redhanya. Apa kata mamat yang sekuadang ni? Suma innahu ghalabani nu'as fa aslamtu jafnaya ila al-karam. Aku ni duduk belakang duduk tengok-tengok, tak habis-habis lagi ibadat, tak tahan aku, dia pun tertidur. Mamat ni tidur. Suma mazitu ana mu'astaiqiz. Tidur terbangkit, tidur terbangun. Dia kata setiap kali aku terbangun lepas tidur, aku kata semayang lagi. Lama benar semayang. Tidur je lah. Tidur balik. Aku bangkit, semayang lagi. Gitulah. Wa amir muntasibun fi mawqifi madin fi salatihi hatta tanaffasa subuh. Sampailah nak dekat masuk waktu subuh. Masa nak dekat masuk subuh, falamma barahu al-fajr, dia pun berdoa pada Allah. Dia kata apa? Allahumma haqad asbaha subuh, ya Allah, sekejap lagi masuk waktu subuh. Wa tafiqan nas yaghdu wa yaruhun, dan orang akan lepas main subuh nanti masing-masing akan bertempiaran cari rezeki dan sebagainya. Wa inna likulli minhum hajah, dan setiap mereka ada hajat mereka, ya Allah. Ya Allah, kau perkenankan semua hajat mereka, ya Allah. Punya baik dia punya doa tu kan. Pagi-pagi dia niat supaya apa? Supaya Allah Taala tunaikan semua hajat manusia ni. Wa inna hajata amirin indaka an taghfira lahu. Ya Allah, aku pun ada hajat, ya Allah. Hajat aku yang paling utama apa dia, ya Allah? Apa dia? Hajat utama apa dia? Ampunkan dosa aku, ya Allah. Itulah hajat dia. Kalau kita, itu bukan hajat, itu sebenarnya hajat. Kita sebenarnya taubat. Kita hajat nak rumah besar, nak kereta besar, nak gaji besar. Bini tak nak besar, tuan-tuan. Nak tanah besar, nak semua nak besar belaka. Itu hajat kita. Hajat ada ke kita buat sebenarnya hajat untuk Allah ampunkan dosa kita? Ada. Mana ada? Kita buat sebenarnya taubat adalah. Dan dia kata apa? Allahumma inni sa'altuka salasan fa'a'taitani snataini wa mana'tani wahidatan. Dalam doa tu dia kata apa? Ya Allah, dah lama aku berdoa pada engkau tiga benda. Engkau makbulkan dua, satu lagi engkau belum makbulkan, ya Allah. Kita tadi. Apakah tiga doa ini sehingga bertemu pada episod yang menyaspenkan pada akan datang. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, tuan-tuan. Kita sambung lagi kisah Amir bin Abdullah At-Tamimi. Tuan-tuan keniatkanlah cerita sambung bab doa dia. Tapi confirm korang lupa aku jatuhi aku. Okey, saya tanda tuan-tuan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'alam bis sawab. Takbir.